Lah maka toreh kulaban panjenengan ngaoningi bahwa beliau ajabu fatadibu lisibyan adidik nak kanak keni min awalin nasih dari ki kanak kak dinto atam musani paling nyamporna aki deka kondisi na anak. Maka melolai pakai ngak sarang Imam Ali, tabun Imam Ali, adibu awladakum bighairi adabikum. Didiklah anakmu tidak sama dengan cara kamu dididik dulu. Fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Mereka dibentuk dan diciptakan tidak untuk menghadapi zamanmu. Dia akan menghadapi zaman digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimain mutalazimain ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul kurama, para masyayikh, guru, para ulama, para asatidz, para ustazah, sebatan kaulah hormati dan takdimi. Penglangkong sederja takmir masjid dari Masjid Sabilul Huda Tambak Sari, Surabaya, Kak Dintoh. Mudah-mudahan perjuangan Kak Dintoh ikatrai masyarakat ajunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para tokoh, tokoh agama, tokoh pemerintah setempat, terutama beliau Ketua RT 26 RW 6 Eki Kak Dintoh, Bapak Sujud Haryadi, yang telah memberikan izin kepada kami, juga takmir Kak Dintoh memberikan izin kepada kami untuk melaksanakan pertemuan reuni antar alumni Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah dan simpatisan. Mudah-mudahan izin beliau Kak Dintoh membawa berkah dan insyaallah tadi perantara kantung oleh ridha Allah, amin ya rabbal alamin. Ajunan saja bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, konglangkong, tantretan, ikaga dan simpatisan Ikatan Alumni Pondok Pesantren Najmul Ulum Gresik. Sebatan kau dah cinta sayangi. Mantar moga gulaban panjenengan Kak Dintoh apolong nang eka Dintoh tempat nang itunya alfana bekal apolong ah pagi nang eswargan ajunan Allah Kak Dintoh darul baqa. Asarang para masyaih, asarang sekalian para guru, ibaba dan panji bendera impor baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Eka dima kaulah para ajunan sahaja, eka sokan, eka angkui alung polong dalam majlis ilmu, majlis ikatan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah al-mahdiyah wal-ilmiyah Kak Dintoh. Moga mantar kulaman panjenengan Kak Dintoh, sakengken eka ridho esarang ajunan Allah. Mantar-mantar kulaman panjenengan Kak Dintoh, epa polong nang majlis Kak Dintoh juga epa polong ngabaki nang eswargana Allah. Ngereng kula ben panjenengan asyukur kala ben jaguan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah indah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta setaja keluarga, setaja famili, setaja sahabat mengikut epon ila yaumiddin. Ngereng aturaki salawat kala ben jaguan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para teretan sesami muljamuku ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus terang badan kaulah mulai beri di malam Kak Dintoh sudah mempersiapkan apa saya kakan jahat dan gula. Tiba-tiba malam Kak Dintoh dan gula aku berpikir karena Kak Dintoh dan gula dalam setiap tahun pasti tetap membensambian anak peminta lepapadah bensin yang ekigaga pusat gula maca kitab
sehingga insyaallah manfaatnya lebih banyak tadi betul-betul majlis ilmu daripada mana bingki pengajian aslina mau edo benar semacam pada esena kitab saya kabel, tapi arah pembicaraan agak jentoh kurang terarah biasa. Jadi tengkulah dari tadi malam agak jentoh akhirnya ngirim dari pesantren agak kui ngeprint kitab agak jentohnya mana mandu matu riyadisubian dalam ajelas lagi masalah de remah carana angatur anak. Dalam Islam sekarang Al Imam Ar-Romli Asy-Syafi'i beliau kat itu situng orang alim senyarai dak kitab Minhaj Nihayatul Muhtaj dan senyarai dak ka kitab Ibnu Ruslan Zubad belain sama jemaah kat jentoh tapi insyaallah lebih raja faidan. Namun sebelum itu orang kula ben panjenengan asyukur karena hakikat dan kau lah kat jentoh tak ada apa-apa para ternyata. Saya tengkulah rep-arben berpanjangan juga menter juga rep-arben menter apa polong asarang kemorsit kemorsit gak ditau para teretan mana bikulah berpanjangan ajeling sejarah lebih lanjut gak ditau masuk banyak perintis dari pondok-pondok karena beliau gak ditau ring menjadi kesamsudin gak ditau sebelum beliau gak ditau muka nika kemorsit berkakang gak ditau sudah mulai merintis. Jadi sebab orang itu tahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pada waktu itu, karena beliau tak jentuh para teretan. Sabtu hari Senin, sampai dari kulaku sampai lemalem, dari tabiru sampai entar ke umpul ke desa. Ini saya cek orang, saya berdaya cara wudu, cara solat, syahadat. Ini cek lah kalau tahu, kenapa pun orang matura pun amantan ini. Miki soro mata sehat, lambat banyak tahun ni aku dah kesehat. Oh ilah aku lupa macam mana kata ilah ada koreng cangkir tapi kau cak mas turul hal. Lata ya temo, ya paling celing aku jeng dereng web, kusti dereng Islam. Kata usah mata sehat, makul leho kami Islam. Cuma apa sebab begini dah sejarah lambat benda semacam. Ben kadir to, tetapi sebab kula ben panjenengan cek pah to tak aku erap arben. Bilebih kula ben panjenengan oning di para akhir hayat beliau di Mursyid Kak Dinto beliau ketika mulang dari kitab Bidaya dalam maqam Al-Ihsan beliau Kak Dinto sampai dalam merasa arena Kak Dinto yang tuikan kui molar sampai ketika beliau ngaji dari Kak Syamsuddin dari Kak Penagana Tibi beliau Kak Dinto notop dari kemua ajadan yang di molar lo ngetelak cik beda jadan kapa beli semak jemah saking engak kok mulai diodik banyakan lo pada kaum ketika Dinto saya. Jadi saya ngambas serang dan gula benda semua pun Al-Mursyidiyah kat dia toh ngambas dek kakek Mursyid kat dia mantar gula benda panjenengan gara-gara kat dia toh akumpul dalam majlis dari kak dimah dalam rangka mempererat ukhuwah ma'hadiyah saya dari saya tak sisarang beliau insyaAllah gula benda panjenengan ketika bungaan dek ke beliau berbakal alam-alam bagi nang eswan kena ajunan Allah amin Allahumma. Jadi nikah baca, tapi kijang letak usah nunggu pada ajian yang biasa. Beliau amukta nazam nak leban cebuan. Alhamdulillahi waliyil hamdi mawafiqil khalqi li kulli rusdi. Ala alladhi bihi alayna an'ama hamdan ya'ummul arda turran was sama. Tentu epon pada ngakali saja. Bahwa dalam Islam tak jentuh orang abidatua, orang ngaranga, orang napa benda semacam yang juraki macam bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Otabe lafal sesemirip inti dengan kui asmana Allah dan amu cidak ke Allah. Polan sebuna ulama-ulama manabi orang kak dintoh dalam Islam abida dua mada ba'al dan lain sama jemaah kak dintoh kotu ta'asi anorok dek kasih tontonaki Allah. Allah ketika muka Al-Quran kak dito pada bismillahirrahmanirrahim eto roe kalaban alhamdulillahirrabbil jadi ni kenuro dek kala lampas si ajar ki Allah cak saking Allah tak ngajari alhamdulillahirrabbil alamin maka kak dito kula pembanjirian tak unik sehingga ulama ada buah ki alhamdulillah bender muktada ben khobar tapi kak dito kalam khobar memberikan kabar segala puji bagi Allah bender lafalnya segala puji bagi Allah. Akan tetapi maksudnya mengajarkan kita muji ke Allah pun
aku lah aku dah ada. Apalagi lah kan lebih. Jadi bunuh Rasulullah. Kullu amrin li balin la yubtadau fihi bi bismillah. Dalam riwayat lain bilhamdulillah. Fawwa abtar. Abtar yakni maktu'ul barakah. Lombok barakah nanti sempurna. Nah, pantak baca bismillah. Kak gitu pas ekorangi barakah. Bi setan ni kak iampok. Maka kulalok kakan memperpanjang dalam kak gitu. Karena penajian belakang. Alhamdulillah ni kan ia cari melon. Tumas salatu ba'da ma qulna bihi 'ala an-nabi wa alihi wa sahbihi. Mau salawat kak dinto para tretan lakar lecek ia cara akinah e dalam agama Islam. Bahkan e dalam keterangan jelas lagi majlisur majlis pertemuan orang kak dinto mana bita ia salawat itu antan amis bau. Amis. Amis sangat apa pada ben amis sah. Orang mana bilecek dalam hadis itu buat orang kak dito mana bilecek malaikat seburuk karena boceng orang tolong orang ni keselecek boceng ni kan malaikat buruk ntar sampai berapa mil buruk cuman ku lebih pencenengan dapat nak ezeman kak dimba kak dito mon orang kak dito lecek tak keheran mon ezeman lembek sahabat tabi'in bahkan dalam masa Imam Bukhari senoleh sahih Bukhari situng kitab hadis paling sahih na kitab selastarin Al-Qur'an ni ke sahih Bukhari jadi paling sahih paling cek yakin na kak dinto akati saya cek buah kiungku sarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Imam Bukhari ketika ngareng sahih Bukhari sebelum ngarang ni ke amimpe napa mimpe na beliau amimpe bedalala antara Rasulullah ikupa bubuah karena pada sahih Bukhari orang kak dito tak mulai dan badan dan Rasulullah tak dan badan karena mulai kan kaya dia mulai lambat asli sarang Rasulullah pasal sedina Umar sahos membeda orang wajah Dabun Rasulullah langsung ngalak berroh sedina Umar ngalak kol pokol ni kaki wajah Dabun Rasulullah siapa saksin? Ketua karena orang mulai wajah Dabun Rasulullah pak meroh kepi ken sayang ngak mun lecek atas nama Rasulullah ancam langsung raja mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar sabalecek nengat atas nama sengko langsung nika kenang neraka maka gas tete dalam bab takdir pon orang semau orang semajlis ta emosi selawat takdir tok nikah amis baca jadi majlis kak jentok nikah eke bayakih ka angkui marok om dak ke majlis maka biasa para guru nang Mekah kak jentok ayo nak roh ome majlis kalaban mau salawat dak kagus teh kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun orang adua cek korto kor minta bede keterang nah hadis sini aqulul ulama ni jelas mun tak minta ke Allah ni cek tak perlu juga namun tak mau alhamdulillah ben salawat mun emau saki salawat doa ni ke seiyapet kalaban salawat ni cepat keterima terang ajun Allah Udu'uni astajib lakum adu'a aban kapi kesengkok bisengkok pasti sampai kan janji Allah Allah la yukhliful mi'ad Allah tak kira nyola jadi janji tak kira cuman syarat etre mai sebut lagi dengan hadis cara nanare mabi hadis etre kembali lagi contohnya dalam hadis jelas lagi mon Allah nare madak kedua na orang beda se etre langsung nang etunya beda se etre pagi nang akhirat beda saya terima bagi kena foto nah. Beda cak saya kata adu. Ah, orang ini kata beran gara-gara adu. Ah, burung serta beran. Nah. Ini kan kapi bimakna al-qabul. Bimakna istajib. Udu'uni astajib lakum. Ken mun umpama daripada keterangan. Sapa orang adu'a nang sepertiga malam. Sapa orang adu'a nang malam Lailatul Qadar. Sapa orang adu'a nang situng waktu nang hari Jumat sebi Allah mesti ijabah. Sapa orang adu'a nang multazam antara nah la benga kak beban Hajar Aswad. Sapa orang adu'a nalaika nang olati Hajar Aswad. Sapa orang adu'a salah setare nak seperpan sake atau seperpan abu ke apa sah adu'a. Ini kerja pun hadis diterima. Sampai berdua syairan. Wasab'atun la turab. Wasab'atun la yaruddullahu da'watahum. Beda petok tak kena tolak. Ini dari hadis kapi. Tu anak ni kata kena tolak. Wasabatun la yaruddullahu da'watahum.
mazlumon, orang yang sekezolimi. Bodoh orang yang pesakit sekezolimi, pas doa juga, dia keterima. Saya pun hadis, walau kanya kafir, tak kira yang kafir pun sekezolimi, pun doa apa, tepat keterima bi Allah. Nikah maksud sekat pina hadis seakan cemas ala keterima-keterima, ay suratul istijabah fit dunia. Mak le cepat ekaterima nang edunya. Mun doa tero ekaterima, turu tero cepat ekaterima, maka sampian kau ngapet aki kalaban solawat. Karena biasa napa nak doa? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lakitan kuda syak babini aki boleh. Ya Allah, saya doa. Pas butuh kalaban solawat boleh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan cepat ekaterima. Dan beda orang yang berdoa langsung. Ya Allah, langsung. Ini kata tak ramah, tak apa. Maka saya akan ditunjukkan. Fa'idana salawat. Wa ba'du fatta'dibu lissibyani min awalin nas'i atam musyani. Ini kan agak itu masalah cara nak didik. Nak kan nak. Sama arena maus. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Bersalawat. Masonib ajabu. Adidik nak kanak hikini. Asibyan. Kak dito mulai ki puru pertumbuhan paling raja faidana dak kebudin. Kebetulan Imam Romli kak dito sampai ejabu bi abad. Engkau ada di tang anak, alhamdulillah sampai ada ulama senang ewak tahun najriyah. Eka puto bi tang anak kecuali illa nadiron kecuali cek jar saking edidi ing. Saya kata Syekh Muhammad Ar Romli kak dito sarang reng sepun. Edidi ong. Le kak dinto penting kula ban panjenengan mun lamar montuk iki kan kadean di ana mun urusan age bayi ana le tak usah aja ri lo nenggap kin angki seru wet kak dinto amanah ana mangkat entar ta sorfe je e patoro tambah e madhur mari dia iya mbana ken ngare le tak tau sekali le amanah ana di ke pesta trawa le maka tore kula ban panjenengan ngaoningi bahwa beliau ada bu fatak di bulis sibian adidik nak kanak kini min awalin nasih dari kikana kak dinto atam musyani paling nyampur na aki deka kondisi na anak ni kemulai kikana coba makin peneraja terlalu tiap ustad kikana ni kemudian sebeben tak bisa mulai kikana bahkan pun dalam kitab-kitab lain kak dinto mulai kikan dung ni kan lah idu'a aki lah eso'on aki insyaallah lah kikna anak kapinan kak dinto ni kemudian sibuk embu isambi anak ang tegerna ang isbalay sa mga tumapu kila ka din to minang ka kaangkuy anunju aki sayang de ka anak ken beda orang sayang de ka anak salah pahim mali aki hapi jorajo pahim mali aki ano ada lom sa malam ita ganggu ka pak benembu pak benembu lon galon nyaman anak teger miragap di mata latak ngiting pan saya buka kida ada ngegim bi abitan kula teman ngatela nak kena ni kini saya seru ketik ni kata ngi google urusan jing reng tua ya Allah tahu di dimma jang kula amba jang kula pak lambat ni ke mana bi molang kol sangat ni kelas tar umur 15 tahun ni ke debu nasad tretibi umur 15 tahun ni ke pak main dak sida oning dak sida main petak umpet pak main petak umpet itu laki perempuan gak paham sekarang anak SD umur 6 tahun dia sudah nulis di bangkunya Siti cinta Ahmad. Kok tahu jangan? Karena pelajarnya lah. Maka melalui pakai ingat sarang Imam Ali. Tabuni Imam Ali. Adibu awladakum bighairi adabikum. Didiklah anakmu tidak sama dengan cara kamu dididik dulu. Fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Mereka dibentuk dan diciptakan tidak untuk menghadapi zamanmu. Dia akan menghadapi zaman digital. Semakin dia itu benih for beni 4.0 pun semakin dia 5.0. Oh, tak apa 0 dia kan bahasa orang Jepang dia kan bahasa orang. Ki maksudnya semakin dia semakin zaman elektronik saya kau caki 4.0. Apa maksud 4.0? Orang ini ke fotokopi dak ke saya kau caki HP ini ke fotokopi. Kemudian dengan Jepang wearing along polong. Lu ke lu mana sering apa dengan robot setia kena lah oba sistem 4.10 ni ke oba ke 5.0 derma nilai ke mana sana angka boleh ya dan ni ke pun pemikir nama mana sering kecik-kecik ya oba kecik ya oba pada ban menteri pendidikan pan oba menteri pendidikan oba boleh kurikulum oba boleh dia ni
Tapi mun sedari ulama ni kekerna somber mikir dari dalam Allah benda Rasulullah bakun aja dan enggak samangken. On. Cek penting enggak? Rasulullah ni ka dididik. Beda sebagian seporan lagi. Mak kai atau ustaz tak ngocaki Rasulullah mimisan, Rasulullah tak terdidik. Ni ko salah besar. Salah besar. Rasulullah napa dia buna adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Engkau je dididik bi Allah langsung. Mun Allah seadidik, ya Rasulullah ni ke boleh ki kanak ni ke jaga. Rasulullah. Beliau umur 5 tahun ni ke pun embelah dadan. Eporak dadan dah. Rasulullah eporak ni ke pak kali ternyata. Yang pertama umur 5 tahun. Perbaan badan dengan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Sampai Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah berkat. Mira dari Rasulullah saya belah kan. Eki yang pas tulis terakhir mulai Sayyidatuna Aminah. Takut saya kan. Pulang anak orang. Dan lambat mau dengan Arab kan. Jentuh. Pan andi anak ni ke esabak dek keti. Saya sosuai bi orang. Eba aja. Jadi Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah kan. Jentuh. Kau telak Rasulullah. Kau tak belah bi terayatan. Nah. Ni ke berkat. Belah. Buang hadus syaitan. Setan saya kuda ni kata ada. Nafsu cuba yang tak ada. Bahkan dalam hadis dari Rasulullah dalam kitab. Jabula Abu Yasid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Dalam Al-Muhammadun Rasulullah al-Insanul Kamil. Setan sekapin menosan ni ke andi orin. Andi kancah. Setan dan malaikat. Ken khusus setan dan Nabi Muhammad bin Nabi selain ni ketunduk dari Nabi. Jadi Nabi sekadit tu pun. Setan adalah tak ada kuda. Ada saya kuda. Aku lepas pancenengan. Atau kelantong setan. Ada abu-abu. Salah ala setan lah tong kelam. Tong ki banyak nafsu na juraj. Yalah bahaya ruwet ta odi. Lah tak jik nyaman. Bon. Rasulullah baik kau cek aki. Mimisan cek lai teku bi imbang. Nak nak terurus. Ni kesalah besar. Rasulullah ni keterurus. Sampai paling ikan ni serang Abu Talib. Sewaktu teku Abu Talib. Tak boleh benda pun terangaja. Pun tak Rasulullah yang benda terangaja. Saking ni Rasulullah kat dia tak jaga. Mulai ki anum itu jaga sampai kisah Rasulullah. Jadi Rasulullah engkau lamba dan Rasulullah ni kan ngageli. Cik Abu Talib ni kan yang miskin. Andi anak banyak. Makanya Sayyidina Ali ikalak sarang Rasulullah. Kenyat mengembang Abu Talib. Nah, Rasulullah ni ki anum kat dia pun mengembala kambing. Wa ma min nabiyin. Tada nabi sekam abai. Kecuali masteh mengembala kambing. Masteh. Anak apa cik bunuh ulama? Karena embek nikah, embek bani embek gibas ka matura gasna. Bani embek ma'zun, embek kacang yang ring matur. Tapi embek kabusun, embek ngak dengan mekta potai gas. Kasa, embek kasa telepet. Nampu lati ningi, noma nampu ateng, mun ajalan nampu jaga, mun jak badak serigala, ala tak tahu kepi. Ala tidak sekepi nadapi, dia remah adidik umpah. Dia remah cara nak sabar. Dia remah angatur. Dia remah. Sekapin dan nabi mas teh. Jadi Rasulullah kan itu aja gah embek. Kakung oleh fajaran. Beberapa sepak debak sedirham. Kak itu aja gah nang atas gunung. Situng saat Rasulullah aja buah sekali itu. Engkau situng saat mikir. Terutahu pesta yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Arab sebagai dengan Mekah. Apa setapan malam nom enoman asik musikan dangdutan ngak madura. Iyalah ada penjahiliah Arab lamba. Iyalah jaki ngaleng kan. Ki men Madura ki kanang dan pula sama orang apa? Madura di waktu saya itu kampung ini kalau bertemu dengan kampung ini musuh. Lah tak tahu Islam lah tak tahu ni kawan. Pas sama dengan jahiliah lamba ni kawan. Jadi mun bodoh orang yang pekar tokar ni. Iya kini bebeli ke jahiliah boleh. Jangan horor ni kawan. Cen Allah sejabu innamal mu'minuna ikhwah. Korla mu'min teretan dek teretan. Nah. Ikhwan ni ke bahasa Arab ekalak dari ahun. Lafal ahun mun evetati jamak bada ikhwan bada ikhwah. Ikhwan ni ke dalam bahasa Arab teretan tonggal empat tonggal embu ni ke ikhwah. Mun ikhwan tonggal tisa, tonggal kampung, tonggal RT, tonggal RW, RT. Ken menurut Allah, reng Islam pada Islam mak, reng mukmin pada mukmin na ikhwah. Bani karo ikhwan, ikhwah. Bahkan lebih etempeng teretan tonggal empat tonggal embu. Bukti nak? Nabi Nuh andi anak yang menakan anta Islam. Innahu laysa min ahlik jamun Allah. Dia benih keluarga nabaan. Innahu amalun gairu soleh. Kalau aku tak kena. Mau urusan kafir ben enten. Dia langsung peka pan mati. Pan mati dia tak bisa khusus. Dia tak bisa. Tak mati. Orang pan mati kat dia. Tak pun pas kafir dia tak bisa. Patang tolong dia tak bisa. Na'udzubillah. Nanti
dermati Islam kafi. Amin Allahumma amin Allahumma. Jadi Rasulullah ni keijat situ saat Rasulullah pantero, ya engkau biasanya nolongi kaki setia engkau tolongi ya. Engkau terlalu tahu, pangkat Rasulullah ntar ke Mekah, pada pak dek kesikat, dek kejalan sempet yang kusok masuk, gak kata kibur semelarat, doh, dikulau. Sampai suruh bilang, aduh, bisa aja dia, bisa aja, bisa, bisa, bisa aja, aduh, cahaya sesan. Ya Alhamdulillah, ternyata Sabilul Huda, kak bintoh, orangnya, kalaupun orang matura kapi, ya Alhamdulillah. Saya ngajar, pada Ustaz khusus, kak ditoh kibur dari Sampang, tanpa terus menilai sama jemaah, tak jentuh saya adidik tak ke anak-anak mantar ikhlasah sehingga insyaAllah kencerna cik rajana amin Allahumma para teretan sesamia mulja pandai pak dah kesikat Rasulullah langsung nyit nyit bila secara ke Rasulullah biar dalam bahawa kita ada bajan ni kan kita ada sopu kita ada kikian om Rasulullah sampai buka le Rasulullah nyit demar yang tak tahu mana saja cuba sekali Rasulullah mintara nyit tinggal berhala kau bertada Rasulullah ini keijaga sarang ajaran Allah. Sampai beliau umur telopolo lebih, ketika pembangunan Ka'bah Ka'dintok, Ka'bah Ka'dintok kan zaman dari Nabi Ibrahim AS. Dapak ada ke orang Quraisy, Ka'bah Ka'dintok lecek lapuk, lecek tuan. Lengkap pura renovasi ulang dari ada. Akhirnya sepakat orang Quraisy mayu bangun kapi. Kenta oleh hari tempat sot, kita oleh bangun kalaban arta, searta gila tak halal. Derma tak halal oleh najudi. Pada kumpul semeka ni kak. Pada itu kumpul pesennya tak cukup bangun kak. Makanya benda sadar wan mereng dari bentuk kak bah. Makanya hijir Ismail tak bangun. Makanya labung alam bah. Masa Nabi Ibrahim dua semakin kan ditunggu pada ikhina kak. Tak cukup danan. Rasulullah pada alat. Mangkuk betul. Saya benda pahaman Rasulullah sedina abbas. Dari Muhammad. Cara nak ngangkuk betul. Tuhan malah tak lesuh. Cara nak. Sarung ngawi kaki dia tali aki ke leher. SEB atau tali aki ke leher. Lagi kan nyaman aja. Dan nyambil usaha solat. Jadi tanang ben sarong. Akhirnya Nabi Muhammad. Ngoba. Yang saya tina Hamzah. Alah saya tina Abbas. Ngoba. Mari saya kak. Dintu dari tanpa Rasulullah. Ngaga muka sarong. Iyat tasa aurat. Itu langsung rabu malaikat Jibril. Sampai Rasulullah kelengah. Ejaga Nabi Muhammad. Maka Rasulullah cak pernah keragu. Beliau terdidik mulai. Dari kini karena Allah saya adidi. Rasulullah saya dabu adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Mun anak angku leban panjenengan jek torot teretan salbun ongku. Pak ngoja anang saper ya kok. Lecek pak ngelebas agama ki ngoja anang saper. Ikan tak ini di sama saka. Tengah lepah dengan magendeng. Bedebu ambu pala ngempen ya. Saper ya anang sapa nangis dah anang sapa dan juga kesagup. Hadirin sesami mulja mengku ajunan Allah Subhanahu wa taala. Adidi anak tak dientos hitung tugas sekule ben panjenengan mulai ki kana kudu mulai berpikir. Sore sambil lece akan celako melolo semaket. Suket akan ke masa depan. Kula man medepa hadis retan. Apolong ben nak kada dengo. De kula medepa hadis Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Loh, mi paskin hadis areng mate saya baca ku. Padahal hadis kak dia tu nak kata ni. Ken biasa nak bagi kareng mate, lesan ku khusus ning reng mate. Pada ben mate Yasin, pulan mun reng mate mate Yasin berarti reng mate Yasin. Apa Yasin ni ka e dalam Ibnu Katsir e de buaki bisa e kasajeng kok teroso kia mate Yasin melolo bisa. Tero alema ya ke doa, ke perantara. Tak harus reng mati pun. Keng kulan lebih biasa katalah untuk reng mati. Ya pas aku hadis ini reng mati. Bagi kena kana. Padahal esennya telok ni. Ternyata untuk orang tapi. B-N-O-D dia kena. Ilmu semanfaat. Amal jariah. Aku bayi anak si soleh. Ni kemulai ki kana. Saya tepuk kepada. Sandender. Masih semangat. Tengok ilmu. Muntai kemulai ki kana. Elmen yunta pobi kencurun makin mati berapa kali pun kakek andi elmo akatik ustad belai semacam mengajar ke adin tok dopa melolo mengaji mun bisa kole di kembali kembali ke nak kana melolo orang lama te kita tak kira tahu ni kian ajarit tak orang seod para teretan sesami mulja mengku ajunan Allah lanjutna wa qad bidzaka sarraha al-ghazali bahrul ulum bahrul ulumi sadiqul maqali
wa hatta fi ihya ulumiddini ala qiyamil ahli bil banini. Nikah jinggung karena beliau benih pertama kali angarang kitab Ta'angkuy adidik nak kana Imam Ghazali dalam kitab Ihya, bahkan Imam Ghazali andi kitabnya mana ayyuhal walad de remacaranah adidik anak. Nikah penting kula ban panjenengan semangken nang i umum nikah badai kota psikologi anak. Tapi masalahnya psikologi anak terkadang cara melihatnya ijeling sepenting cerdas tak sepenting dermatoro liar itu Allah ni kita tak fateh biasa. Penting cerdas. Jadi tore gabung lagi saja psikologi anak-anak. Kui tapi tujuan utama odik kan kui ridho na Allah kan itu sepaling penting. Amin Allahumma. Lianna ta'dib as-sabi fi sighari ziyadatun li hadhihi fi kibari. Imun cek pun nak kanak samangken, anak pemik cek pentingnya ada di anak mulai kanak kak dito, karena anak sufi sighar kan at-ta'allum fi sighar kan naksi alal hajar. Orang seajar mulai kanak, orang seedidik mulai kanak, kak dito pada ben ngukir atas sebab toh teka. Tapi mun pas nak kanak kak dito letua pak iyo kira pada ben ngukir atas taing lekas kita duduk penapan ada hasil kena aja lentak itu mungkin kau bungkan kulagi engak malolo dan kula kak dito pun mang katakan masjid malolo engak kulagi kanang lambat bimba dan kula yolok cong 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 ya pan mang katakan masjid ya PC 100 rupiah lah ben tahun sangang polo sekian PC 100 rupiah sabek kemal amal masjid ya ding kakek mun bi kakek sabek lagi bingkau berin pun Jumat bi ten kula pan mang katakan masjid kaya engak kok dia nak siolog kita kembang kok dia nak siolog kita kembang mungkin apa tengok kaya engak cekak langsung dekat. Tapi sebalik kemudian jadi cuba ternyata takok pada ben sekocak keluarga manco. Ning manco ki. Ning manco Pak Sobiri. Manco nikah kakak ang ale ing tratong kakang pemeceng. Ding ajam ngesen. Beda keluarga kocak keluarga manco. Arah pemik kocak keluarga manco. Karena benereng laki bini apolong ben matua kan mun matua kala apolong ben matua reng laki. Tepak kese kasar reng laki ini kasar terebet. Ki bini ne ki kirim malon. Situ saat kula kulang bini nani ke perpang tendung aja inden tak jaga bujang sepu. Lepas bujang sepu ke bibi, ban mare bujang sepu ke bibi. Se orang kak din to aroko pana roko tade kopi na pae kolo. Ban bae kolo ngatuat ke bini ne le. Apa mara ya laki na ya aro ko are ke bagi kopi ka sangar sebini tedung tekercet asli jam 10 warak ta ade langala utuk ka berkat belen semacam mare sekak dintoh pada apo jeng pejang sepu ngara lekor asa mari dia ni kan tar ka ke bagi kopi ro ruko buru ruko buru pare bagi sang kubu sang kubu kula sepote tabak ke buja se masa pan ye nom acce selake pan nginom bah atopa oh kakele korang ajar bini mancok kakele bini mancok cok laki nak minta kopi pakai berita sek bini mancok bini mancok sebini gila pada sekali ceng jaga dah tedung yang kiri-kiri kau mancok tak ngocak kakek kak selaki mancok kak laki mancok engkau mulai lambat salah kiri-kiri tak salah kiri-kiri ya lah kau mancok kulaku kakek laki mancok laki mancok oh matua nak ngocak sekali korang ajar matua mancok matua mancok tangan nak kulak kulai cowok mancok orang ajar mancok je. Akhir anak yang seumur 4 tahun je ngocak. Mba ngocak mancok, epak ngocak mancok, embu ngocak mancok. Haram seroma mancok kekapi. Najis kekapi. Pan aja dan entar keluar, pan berdereng tak eke senengi langsung ngocak. Mancok je mancok, tak ngocak bang. Leh, kita berteruskan aja mancok tangan nak. Eko, tak berterus tersalah. Padahal sengaja, rih apa sengaja dia sobeso saya rapa awal wa awal madrasah ti al ustra lukan luban paling pentingnya madrasah kalau mendidik anak itu rumah tangga mun rumah tangga kalau bisa dididik bagus melarat saya bagus maka Rasulullah maka ingat kullu mauludin yuladu ala al fitrah setiap anak terlahir dalam kebadan fitrah ay al mailu ilal haqqi condong dia ke kependeran fa abawahu yuhawidani. Tengok dua seperti Yahudi, wayu Nasrani seperti Nasrani, wayu Majisani
sebetulnya majusi. Maksudnya mun orang tua biasa atau karan, ceki kiri mun anak atau karan. Mun orang tua biasa apesuan, ceki kiri mun anak apesu. Tapi mun orang tua seneng sholat, lajak beli anak seneng ki akhir. Pan melak cebun ulama, pan melak ngetela apa sholat, pan ngetela ngetela embu maca Quran, ni ke otomatis nyitrum dak keadaan anak. Ni ke otomatis nyitrum dak keadaan anak. Lepas lagi nyitrum mulai ki anak, ni ke cekak. Nika saya maksud lagi li'anna ta'dibas sabi fi sigari ziyadatun lihadzihi fi kibari mun mulaki kanak le'edidi pelaraja tak dintu cek ngaulain dak kedidikan kan cekak dekat sifat pekel na'ak orang belain semacam on ya nalbi dhalikal hudutul wafirah warahatad dunya wa khairal akhirah benikaro ka'ulian dan itunya seikolle sampai jalan ke akhirat ini kegempa mana bi anak kadin itu pun edidik mulai kikan jadi ini kecek pernah endengah kibik sambian engak ada ring tua panla tua ni ke arah masa seneng mun anang salbun ni kebeni karotan kuda kula pun benda ring tua seeka sosat aku anang salbun kopi ring tua sopi orang tua kadin itu seka beker tak kau anang salbun jadi sambian kau tu mikir kadin itu jangka panjang engkau landi anak engkau landi bini dari matang anak kak dintoh setiap kebungaan akati doa-doa dalam Al-Quran Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah bini anak setiap kelep ke mata tak kira kelep pun anak sampian ke narkoba tak kira kelep pun anak sampian kak dintoh setiap tukang korupsi tak kira kelep lepas lagi tak kira kelep ni kenang etunya apalagi bagi nang ianjuran Allah Subhanahu wa taala. Fa yanbaghi li kulli jaddin wa abi wa qayyim al hakim taqdibus sabi. Sera se andi kewajiban anak kang kui adi di anak itu. Bapak, emba, embu, bapak, embu, emba, pas hakim pemerintah RT, RW juga. Kalau orang tuanya tidak bisa, kalau embung tak bisa, RW kadin itu harus berpikir anak-anak yatim ini bagaimana cara nak anak kadin itu pendidikannya terlaksana. Dan kulo terus terang, lebih baik mereka kadin itu makan sederhana anak yatim tapi pendidikannya kadin itu bagus daripada ibri'i beras ibri'an tapi pendidikannya tak terurus. Maka cakapnya Rasulullah, siapa orang ngosat dekah cedek anak-anak jatim, maka kata dalam setiap rambutnya kita dihasanah. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Sengkok ben orang se-arabat, adidik anak-anak jatim, semaang nang eswar kepada benik. Pada benik ke semak. Pon, tapi reng sepo kak jintoh sandiku. Ben, saya anggap enteng anak kak jintoh dekah reng sepo. Karena idul jabunnya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang sepani ke ekote aki insanun muallak manusia se ikentong ikentong napa ikentong bi ana ana apa ni ada busa ka adinto ngalak dari hadis dari sahih dari situng hadis sahih bahwa ada budi ka adinto pada orang tua nikah ahli ibadah nolongi dak ke masjid tetini ke kapi mari saka adinto masuk swarga oke lolos dateten amal ka adinto kala kalaban sekanan tembangan banyak amal bagus tapi pan ngaga masuk ke surga anak angkat uat dari neraka ya rab khud haqqi minku kala hak abdi dari reng sepo apa hak kaban dan kula masuk neraka pulang bi reng sepo tak toman ia jadi agem pulang bi reng sepo tak toman ia jadi masemak dak ketujuan odi dak masemak dak kajunan ya Allah sehingga abdi tersesat di dalam odi kadin sekenge itunya sekenge inapa dan senengan belai semacam maka akhir burung semasuk surga tarik masuk ke neraka karena Allah jabuku anfusakum wa ahlikum nar jaga aban jaga keluarga nak yani sewajib enafaqoy ben selatma bini termasuk kan itu saya sampai nyeting ke neraka saya bunuh Sayyidina Abdullah Ibn Abbas bi antu allimuhum wa tuadzibuhum dengan cara dididik ben dengan cara iberi'i ajaran ilmu bi antu allimuhum wa tanharul um waladha bil abi zajran lahu anil khala anil khana wal laibi ka pada riwayat lain
wal ummu bi ibniha tuhaddith bil abi zajran lahu anil khana wal la'ib. Anak Kak Dinto saya paling biasa sampai tangis ni kembu saya paling berperang. Sampean ngolat Ibu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Terus ulama-ulama selain. Bahkan termasuk Rasulullah SAW. Abadah tak terbangki sekali. Kak Dinto sukses ke bini ke dari yang sepau bini. Tapi sekek pentingnya mulai dari lahir. Sampai dek ketambis ke itu. Dalam adidi Kak Dinto yang sepau bini. Ingat. Cara nak kulaban panjenengan. Sepaling penting. Dalam adat yaki anak nikah. Kurratu ain dua. Pertama nyokon ke Allah. Nomor dua adidi. Nyokon ke Allah Kak Dinto. Lepak benembu mesti ben marena bejen sampean maos Fatihah sekalian niat ya Allah mosa Fatihah nyona kala ben barokah Fatihah mantan anak dan kula tadi orang sesuai cek lupa ben marena bejen ketika itu insyaallah dan kula oleh ijazah kak itu masa ijazah Syekh Ismail Zain Al Yamani dari Syekh Muhammad Syekh Ismail Zain Al Yamani kak itu ijazah tadi termasuk doa tapi doa melolo tak cukup. Aduh, ah tukar cukup kopi, alat kok tak alat kok, ya tak kira songki deh. Angki. Lambo zaman saya tidak Omar, ni kepada orang nenek masjid tu. Pas pas people, ya rozak, ya rozak, ya rozak, ya goni, ya goni, ya goni. Saya bentang Allah. Aduh, Allahumma rizqni rizqan halalan kathiran tayyiba. Ya Allah, nyokon rezeki saya banyak, saya halal, saya kus bagus. Saya tidak Omar ngalak dia ke deras. Saya tidak Omar ni biasa ngalak ngaki, ngak lentek ini, lanjang dari kaju, lanjang kaju itu ulit. Inggali cegedong idham ila suq mangkat ke pasar alaq fa inna sama ala tumtiru dhahaban langit tak kira jan emas to mangkat motoh soki ala tapi ce ala kok melolo aduh ah boleh jadi aduh ah nikah kalak kok ala kok nikah kalak amin Allahumma le ekate jelas lagi sampian dadi reng sepo bini kasih sayang kan kok tu cek tambah ke anak mon anak belum ngger. Tukar tanggil dia tak itu mau anang sapri macam belengger, kau lambat masih tak belengger tu. Sumpah mana macam belengger lah. Eka itu kau tahu. Kuatan harul umma walad habil abi. Kebala dong. Kaki mun meleng lagi. Kebala kepang ke? Kebala kepang lagi. Cek ngocak kepang kebala ke abi. Kebala kepang kau tak ada pang orang. Kebala ke abi lagi. Lagi mun babi nak datang pas kebala. Cek pas bela anak. Bagus dong, mama meleng, mama ius, bagus. Ya tak sukses, sembuh masih alatin. Dek remah carana, paling pun tena kope. Mau ni kebelah bagus, bimbu langsung beri tasjid semangat. Munda ya boleh, bingkau laki beri nah hadiah. Lo nikah. Apa menembu, patuh sinergi. Papa menembu, atau karena ya dengan anak-anak salput. Muncana anak makin broken home. Gula mangkir, dan. Nang ecompo, kan? Itu kejinan melono. Gara-gara apa benar ang nikah broken ku. Okey, anak pikir-pikiran tampan. Sampai dan kula toman andi situng acara nikah pondok bini, imdianan pondok bini tanya aki tentang kalau ada satu doa yang akan diterima oleh Allah, untuk apa doamu? Pertanyaan kuis nikah nang akhir. Bodo saya jawab doa nikah, bodo saya jawab nikah, pasti tu nikah jawab kok terlalu tak kepak benembu aku ora boleh. Bunyak setiap tegara ke peker. Tapi pak benembu nikah sama sekali dalam kitab tak yuliyaki atau karena ia ada anak. Sama kelebihan remaja atau karena ia ada anak langsung ngalpok ke adena anak. Cedet. Arapa? Sen panyandaran pak benembu pak ikatelak nikah apera. Apokar. So apokar pun ia ada anak. Mama sayang cintaku love pandai umpamano. Kerja harus terus sakit bang muda ya ada angin, tak boleh lagi ya kan. Tapi kita tunjukkan sampean sayang. Ia lama larat mon perpang di tengah laku si bini perpang pegel pegel belai semacam. Jika aja mon sampean mang luar ke bini, mang luar ke anak, ke laki sumpah mana minta tolong, ni kemasuk ke kamar. Lato, kartas ke sore lah dia letak harap. Jika pakai telak ke anak, amin Allahumma. Coba kiai sekali kau takut. Hei, jadi lebih kiai je. Kau tak, kau tak pada bah kiai. Kau lama ingat langsung. Pada kau tak. Hei, lebih kau tak kiai. Kau tak. Kau lama ingat kata kan suntik. Kau lama minum lagi kanan. Lebih suntik. Jadi engkau di tanya cerak. Watan harul ummu walad habil abi. Anak pimi isorokala benepak.
karena anak ni ke akhir sakok takong kepak pakun oning je epak ni ke nister sakok takong kepak akhir pakun oning ekop ni ke mana den ada lah semua solat ni ke lapar ada idh qalbuhu ka sum'atil maqsurah mujawharun yaqbalu kulla surah. Ate na anak celing seyolah disarang para ulama nika ate beni zahir ate na anak kanak nika pada ben lilin sekik morni kasum ka sum'atil maqsurah mujawharun yaqbalu kulla surah sampean oning tumpadungan penggembengan apa kan dari lilin sekekebai pas ember nae pamirai pakoning pacelang ben lain semacam. Anak ni kedai guna Imam Romli epas pada benni kekimur ni ibn tua ngak napa hei kibun bahasa dari Rasulullah fa'abawahu yuhawidanih dan gila pun kik kanak ni kebisa esekot epa pekel na pekel dan gula mun pas kenorok dia ke bengah sepo ternyata bengah sepo selopat abu tuti tukang carok dan gula gula ni ke separona dari bengah sepo dengan sepo gula ni ke teramu teramu ni ke ncaan tempat pacarok dan lebat. Jadi kula nyari file ke drama. Atau mau ban kute dan kula. Andi madrasah ni. Kute ni. Akhirnya ku tak ngoca. Cong. Mungkin teh. Gula ban panjenengan ni ke. Cong katoron na pujuk ni ke. Cong. Pujuk ni ke pujuk hebat pacarok dalam lebat. Mungkin teh. Anak apa teh. Abu cong mun kenik ke cong. Pak dok ngah tengah jalan beda orang acorak matodu se cong. Menyala cong. Buka kutan cong pas tapet. Iya deh cong. Terus deh pak ngocak juk mi acara apa tau dulu sejuk terus carut pada itu Allah dan gue kuda tak kerjat langsung tertingkok saat sekolah apa muntuk ya beda ya biar yang sepuluh pak ya jadi gak riki kanak haram ada karena orang yang tengah jen pak gue dari yang belayar dan itu abang juk juk acara apa tau dulu sejuk yang gue lah aduh jauh pak ya turut abang ini pak ada rumah akhirnya ni beda orang sepak dia ni kerana pendidikan mulai kanak dia ni. Kita kena lembab pada santrinya mana Ali ni semakin berada dengan ketapang ni. Habis ni ketapang. So, kalau ni kebek-bek bidan kula. Kan lembab pun ajar ni kan pakun parah pun ajar. Ki huruan seorang yang senyikap todi. Pada habis todi lah tak ada semakin lah atretan ke. Mau lembab, mau ni matura ni ke pas tetamu ban orang. Ni kan rek serekan tak kok kan matodus apa. Dan ni kan. Mun semangke pan ngetela orang teronya apa? Ah, tero tahu. Lain pun saya mana semangke. Ken seruat cek koro koro colo colo ung kuta kau esap. Pakai mata beri narkoba mun semangke. Tapi saya mana ni kalau kalau lain cara nak adi di anak di kau bab. Mun lamba urusan saya kepentak napa benda yang semacam mah semangke ilmu pas jarikan ke saya kus bagus. Amin Allahumma a. Dua bed atau telo bed pas mana? Wa yanbaghi lahum bi ay yu'awwidu auladahum fi latqali yas'ad. Cek penting nah mulai ki kanak kak dintok elati ke bagusan. Cara na wudu mulai bila mun macam nang dalam Fathul Mu'in, macam dalam kitab Sulamut Taufik, pan amis pan umur 7 tahun ke atas ni wajib reng sepo ngajari wudu. Tapi ni ka akan wajib pemun dari cara na didik mulai ki kanak. Umur 5 tahun lah mulai ajari kan didi. Mulai. Ini kita wajib dah kalian sepoh kan kali itu bentuk pendidik. Tapi cek patut tidak kalian sepoh benda kesetaja orang-orang sealati ni dah kana. Elati mulai ki kana. Ka angkui. Oh anak kadin tu ala kopar kara kebagus. Malai becer sampai hari kiamat. Malai becer. Kita gelap dan gula kadin tu. Elati kan kui masang. Asli nak. Model lah kadin tu sana apa? Satu rupiah. Mau semangkin ni ke seibu rupiah ni kemasok pun kan lah. Lalu oleh jajan. Lalu satu rupiah ni aku lalu oleh kerupuk pampak. Semangkin. Ya lalu oleh kerupuk dua nak tak masalah. Kin mun penjum acak kak ke anak. Tak usah ajari. Sampian mun pen setahun umpama nengah koler yang sepuh atau akhir yang sepuh. Tak usah ajari itu orang biar. Apalagi pas sampian ekeding biar. Ya Allah, sepura aki bunga sepuat ini saya pun dapat umur, mak nikah, mak nikah. Anak nikah cekak langsung. Eke enggak, nyitrum dak ke hati anak kanak. Maka kak, dito saya masuk tak, kita uwit. Epa biasa, kak angkui ngalako nih, kus, kus, saya kecekak.
Mun ba cubaan pa jauh. Wa awwalul asyahi al hadana li annahu ma ahdihi aman. Ini dalam kata fikir ini kepada hadana beda kafalah. Hadana kak dito aldidi ben alatini nak kana sekita tabis. Ini dalam kata fikir awla man yahikku lil hadana paling utama na orang yang sengah hakikan tu hadana ni ke al-um. Mbu li annaha arfaku bil walad. Karena mbu ni ke lebih kalem. Mun beda mbu kasaran ben laki nah. Ya kita balik ni kan? Ni kata biasa, ni kan luar biasa. Bom dembuk suka ditutup di tukang tinju. Saya laki sedendem. Eh kau cakap kita kuat, takut tak ke suami, takut istri tua. Ya tenggiya, ni kan mana nabi? Okey, mana ada langsung ambu? Mana ada langsung ambu? Jadi habon, ni kan alatin. Mangkana nika jelas akin nang kata mun umpama nareng laki mendeng bini nika atau kar de remang kireng bini pakun sampai tambis pala tambis baru ibri pemilihan kan napa tambis ka dito lebih sa akil ati bisa alatin de kepada tindak tibi amo maka ka dito pemilih tong ngoropan ngorombung nika terserah anak anak ngoropa oke ya kan maka ikut embu sa alatin toro tetangga na wonten kewajib na ana apa apa pakun lagi bahkan bini nak adit tonyoso ini kepakon bejer mun minta bejer kecuali sosuan saya pertama ini kata usah baca wajib kamu sosuan pertama ini ke sosuan arah kami wajib yang sosuan pertama kak itu beda vaksin bahasa mangken vaksin kenapa vaksin? Koning nih kamu dah ada ini kan koning ini ke daya tahan dan daya cinta na anak ini kepada yang EKI mun kaya tak sosuan tapi embung kak itu ke anak ini kalau sehat jadi ini pertama dalam kitab ini kita guna nih kitab saya akan jadi paham ulama nih paham ulama ada kehal kadin. Jadi sosok pertama kadin tu, ni kewajib. Mun selebihnya kadin tu, wa alal mauludi lahu rizquhun nada min Allah. Orang sebaran di anak, saya rapang saya wajib ada rezeki aja. Dia kan buat tak bersih, hanya suwe. Kewajib nak apa? Ia kan kula bani ngajari dia ni keteretan. Bani pas ngajari, omong daya mbu tuntut enten. Kula ngajari pada bani Sayyidina Asma bani Sayyidina Zubair lakin amala rat sedina asma nuru ala kepada bendeng matur ken mun akan dendeng e kitab nika akan ke wajib ben tak kok beda pertentang ala baden ben beda situng usano pencerama mangoca aki ulle muqol da kabini kana Allah subhanahu wa taala ajabu dalam alquran wallati da khafun nusuzahunna fa'idhuhunna wajruhunna fil madaji'i pao bini sama kolpok kalau kita di selatan tak ngajarin kalau mau kol bini oleh mau kol kalau ben syarat syarat sepertama mau kol nikah kutul kita ala senak kalau ben syarat dorban ghairu mubarri nah apa periksa nih madorbul ghairu mubarri ya Rasulullah mau kol kalau ben siwak ada siwak raja ben pang-pang itu ada apalagi pak ada ben lengan siwak nikah lah pakun gak nih epoloh kita ke tempat-tempat se tak beni mua belai semacam mah. Moko lo beni kita pesan tak ken moca engko ken teroh apa lo ngaben kake tunya akhirat le kake salah dari jalan Allah. Nikah pun Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Adabu wal aula tarkuhu selebih utama cak moko. Anapa lima ko ilmu wadah paling rasa cinta yang tumbuh dan keluarga itu tetap terjadi. Peti Islam kadin, topon dasi desra ajening dekat di tasbuno ilaiha bentuk kasih sayang dalam keluarga. Ken beder yang bini kaya itu secetak empen. Eh belai, bini malai, ninju bani belai. Oh, yang sampai ninju, ya bahwa ngocol pencak. Hei, ya lah. Ya ken jaya saran. Ya bah, dek ni ke solusi. Tak nama boleh. Dia remai telak, kesedir telak, dia pun Allah. Lo tak bisa. Ifa itu hunna beri maw'idho, beri belai, lo tak bisa. Wajruhunna fil madajri, isyak kepolong tedung, gelu, lo tak bisa. Eh pokol kan gelak pokolan baru mau beri ni kalau tak bisa. Dah remak Allah kita ngotol ayat saya tarik semarin nak. Wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan wa fikillahu bainahuma mun ba'an ko beter laki bini jatokan apa sete toron otor sepelak arempek dari keluarga selake otor sepelak arempek dari keluarga sebini papolong apa masalahnya ini bah pereng berengap bergulaku. Ada karena pereng saya paham besar agak kapi dah rembar ya. Beda apa? Yang jauh cengkak kaju bah beli rokok desa melolo. Kon iuru ngarah mulai datin cemburu ni ke berarti.
Cemburu. Ada ya, kaki dalam aja ya. Lesiam balai rokok keselain bayi. Benar no. Allah jebu iyurida islahan yuwafikillahu bainahuma. Munkar apa pada bagus, mesti berjalan kaki akor boleh. Mesti berjalan akor boleh. Ia pun tak dewasa, selake pada ben petinju, nerekemah, sebini pada ben macan, gerunda yang meloloh, tak cik tetap modern. Lo bisa pak ngocak, anakku ingin kurratu a'yun. Tak bisa melarat. Kurratu a'yunin. Kujuan dalil muttaqina imam du'a. Namun tetap bicara, misalnya lo pun. Du'a nikah berni kalaban usaha. Usaha berni kalaban du'a. Jadi ini kisah terakhir. Fayambari irda'u kulli tiflin salihatan biqauliha wal fi'li. Ta'kuluh. Takul halalan la minal harami fattaqu qalu tabi'u at-ta'ami ken kenga ila kareng sepo irda pan lenyoson nedek ka anak je nyari tokang sosuan se coba patu nyari salihah orang tokang soso se bagus mun lambe nikah biasa esoswa kidak ka orang lain ke biasa jadi makhluk Rasulullah nikah sareng Sayyidina Hamzah tretan rodo Rasulullah nikah dua umminah se nyoso se selain umminah anyo sudah ada kajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liko kotunya sekakan halal, sebekus di dalam ocak ben kelakon. Kong langkung di dalam bab halal. Fattabu qulu tabi'un litta'ami. Sebun ulama tabi'at tamanussah nuru de kakakanan. Mun kakana halal eta gempang murni atena semak de Gusti Allah. Mun kakana haram ce arep-arepan ruwet dunya ben langit. Tuh. Cekotek belangi ini kebal jauh. Melarat saya bapak Allah. Bila orang yang sampaikan, badannya mana imam, imam Juwaini, Abdul Malik Al-Juwaini. Dia kenal kalaban imamul haramain. Imam Mahpaka Madinah. Zambak ini, tahun 500 Hijriah. Alim luar biasa, mazhab Syafi'i. Usuli faqihun, mufassir. Beliau kalau itu alim luar biasa. Kan ada masalah, tak usah tanya. Duk remar, ya, bodoh kebibun. Lagi alim lah. Situ saat lepas sepo kak desa umino lecek sepo nak ada bumi tengkula semangkian kak din pun beda masalah sejauh apa berdekin pangoja aku tak tak ya tak tak ya ni belah napa kimi umino bingung tahu cong kin pun beda cong siapa ngaruh kabar engkau kabar ter cong lamba jadi cong engkau kan hamil bi paang bi apa nak kaki langsung engkau cak cak sampai nyiting ke perkara subhat. Subhat. Apa subhat jadi? Tak ada halal, tak ada haram. Bani lelas jelas. Korbele sengkok sekat em. Ini ke bani subhat boleh kan? Kecuali sampai laka lamelia kan? Itu mungkin bisa subhat. Tapi lebih biasa sedar. Kalau laka lamelia ini. Kalau sampai tahu bahasa kali hati. Nah, bisa subhat. Kan ulah jelas sampai semelia polan bipesye. Ini ke malah arat saya subhat. Pohon. Mari sekak dinto para tretan sambil mulja mengku ajunan Allah engkau lamba bi apa nama ne pakai aja sampai nyeting perkesupat apalagi haram tak sampai anak enggak kepad akhir lahir ketika anak itu umur sekitar belum bulan sekian ki perpandang dalam waktu ne susu akhirnya situ saat entar kata tang karena beda acara mi zaman lamba orang zaman lamba ni kepandekan hajat entar kara arah nak semangkin kan bodo wisiman kamat. Bodo jiding orang landi jiding kapi lambo entar kara arah. Tapi entar kara arah di ke tempat lapang, sohro, dan lain semacam. Pun maris kak din, tok umbina ngajak orang. Mana bibini ngajak orang. Makun. Entar kara arah, anak itu nangis. Anak ibu dinangis. Umbina jauh. Entar kara arah, anak kani hajat kan. Akhirnya para tretan letak cik cubut yang penpak pun nangis pak kunjak yang lapar pas pada si tung budak sebiasa entar kata lemah imam haramai imam aljua ini akhirnya bi budak engkau lebih biasa entar dengar lah kalau oning kepi jadi kalau biasa entar akhirnya susui ah udah tak nangis boleh beres beres ken saya bunuh umina engkau contoh ngetelak kakek tembang entar kubi jadi engkau langsung kalah langsung sambil ke abana bi abana bukan kakek tolak sampai ngota, jalan nak kena kini emang ngota, bang, kita buang. Emang ngota. Tak kok dari aing susu jadi ya kita berdekat nang eben karena orang muda dia terkenal tak ngastete dalam sejak Allah. Di dalam sejak ada tak ngastete.
Ni ke Imam Haramain, kuleban panjenengan Haramain tak ada, imam apa lagi? Pas kendem sebuah dan ada dalam na'udzubillah. Ruwet. Pas pak ngocak, kurratu a'yun muj'alna lil muttaqin imama. Malarat. Cekot, cek belangi. Cuh. Tak bisa ni, kalau melarat senyam. Cekin Imam Syafi'i sampai ada. Syakautu ila waki'in su'ahifdi. فأرشدني إلى ترك المعاصي فإن العلم نور من إلهي ونور الله لا يبقى لعاصي Imam Syafi'i saya mewaktu umur setengah tahun hatam ini mewaktu hadis kasa ibuan saya hatam akibat naksana terserah Imam Syafi'i beliau ada ibu kok aroma terganggu situ saat dalam daya hafal ternyata pakai angkuru kalau situ coba masak ke maksiat Jemaah musbah kemasjid, ngau tau kapi, ngau gule ban panjenengan, iyo ngau tau kapi menulisan pal abal, tadi kapan? Arapa, bu siat menyerah maksiat, cek banyak. Maka cek penting lah, jaga sampian perpang masa-masa alako, kas tete, kakek perpang cek ruwet tak ken mon ke kakek ku abri otangan, ya 10 juta berapa sebulan, majer berapa 10 juta 500. Abudu, ya buru. Lekat tak bener. Pak ngocak wal jual. Kalau kakakin nom kok saya jual nom. Orang lain nom nabar nom berempa. Satu sepuluh tak ibu kini kok nom. Kakek satu sepuluh nom. Hingga ibu kita nyaki teman benda nabar nom. Ya, kan malah baju jara. Ini kali cek tiga tahun le. Pengas tete dalam. Sebuna Rasulullah SAW rahimallahu rajulan Allah belas dak ke orang laki samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara mun awal jual muka mun meleh kali to mora wa samhan idza qada mun naki utang mora wa samhan idza qada mun perpan majar utang mora sekali dak rumah praktek ke mun awal jual aceng takeran eta bae pentol situ Asyiknya saya ibu seria, kalau miko tambah pentol situng samhan ida ba. Ni kekin terongam ri du anak Rasulillah rahimallah antara gelas Allah malarat ki jeung biasa de teroe orang nama tambah nah waharut se le malarat se ke kuliah anak le punya nabu kere mele sama jemba ye coba na praktek aki celing ketenang na ate na kel celing ketenang na ate mele mele coba sah Wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun. Talaka orang mutaffifin mun perpalle melle orang nakar. Buke pasampurna ge ima ingak ken bede. Anu berani dah. Ingak ken anu Abu Mara tambay. Yastawfun e ben tagappi. Wa idza kala wa idza kaluhum yukhsirun mun amal sedimpeng. Iko orang ngiding orang. Ni ke mutaffifin ngamana? Wat magawat mun perpan belles e bocah kakap pina kok orang samhan idastara daya ke ya la mayu bismillah oke bahkan mun rukuru mun e Madinah tretan banaki pan ken ngambi berokan Madinah ni ni ngaro saking karena beda doa Rasulullah orang awal jual ben e Madinah ka dinto e doa kita lo du kali lipat berokan Mekah berokan Mekah doa Nabi Ibrahim doa na para panjenengan sedajah manter Alang-alang tak diterjalan aku ingat oleh ridhuna Allah Subhanahu wa taala. Gerak doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatta diwajhi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika nabiyyika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Adada ma wasi'a wa 'ilmuka ya Allah ya arhamar rahimin. صلاة تجعلنا بها والحاضرين وأهلنا وأهلهم من أهل العلم والعمل والخير ولا تجعلنا وإياهم بها من أهل الجهد والكسل والضير يا أرحم الراحمين اللهم عافنا واعف عنا وعن وعدك وشرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان الكاملين توفنا وأنت راضي عنا يا مجيب السائلين اللهم كما جمعتنا في هذه الدنيا فاجمعنا غدا في جنتك تحت لوال نبيك سيدنا محمد يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا مباركا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع اللهم انا نعوذ بك من هؤلاء الاربعه
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Fi sihhatin wa afiyatin wa ibadatin wa ta'atin wa tumaniyatin wa sakinatin wa qabul. بجاه النبي طه الرسول يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا اجعلنا مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك في هذه الجمعية وبارك في أنفسه الله من ساعد في هذه الجمعية ومن أعان في هذه الجمعية يا مجيب السائلين يا أرحم الراحمين واجعل هذه الحسنات في ميزان حسنات مشايخنا وميزان حسناتك يا مرشد وميزان حسنات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك البسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وصل اللهم وبارك وانعم على حبيبك نبيك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعواتنا بجاه النبي وإلى حضرة النبي بسر أسرار الفاتحة إياك العبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هدنا الله وإياكم إلى أفضل الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله